السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله بل تكملكن على الله سبحانه وتعالى dalam majlis maulid, majlis ilmu mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal yang makbul yang ibadahnya yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin hadirin hadirat rahimakumullah Bagi hari ini kita mulai pembacaan kitab Al-Adhkar karya daripada Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghafar segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa Al-Qahar Yang mana Allah itu adalah Zat yang Memaksa Al-Azizil Ghafar Yang agung dan maha mengampuni Mukadiril Agdar Allah itu Menentukan Segala sesuatu dengan Ukuran-ukuran Musarrifil umur Dan Allah yang mengatur segala perkara Ghawr al-layli 'ala nahar Allah mendatangkan siang setelah mendatangkan malam. Tabshiratan liulil qulubi wal absar sebagai bentuk pemahaman atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Allazi ayqadha min khalqihi man istafahu minal afwa fa adkhalahu fi jumlatil akhyar yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Memilih daripada hambanya ini Untuk disadarkan Di kehidupan dunia ini Sehingga mereka masuk ke dalam Kelompok atau golongan orang-orang pilihan Dan Allah memberikan kekuatan Bagi orang-orang yang dipilih tersebut min abidihi daripada kebanyakan hamba ini faja'alahu minal mukarrabin al abrar maka setelah dipilih mereka dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang baik khabassara man ahabbahu kemudian Allah memberikan pemahaman bagi orang-orang yang dicintai fazahadahum fi hadhid dar maka Allah menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di atas dunia zuhud di atas dunia. Jadi yang kita baca ini adalah pembukaan kitab yang mana pada umumnya para ulama ini pasti membuka kitabnya dengan bismillah. Juga dengan hamdalah alhamdulillah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam riwayat-riwayat dikatakan Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim Fahuwa akta' Ada riwayat yang mengatakan bihamdillah Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah Yang tidak dimulai dengan alhamdulillah Maka itu seperti uh, Manusia misalnya, makhluk yang tidak ada tangan dan kakinya, tidak sempurna Para ulama mengartikan hadis ini artinya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah alhamdulillah maka tidak ada barokah atau sedikit barokahnya Ya karangan-karangan kitab itu banyak tapi kadang-kadang pengarangnya tidak mencantumkan bismillahirrahmanirrahim tidak ada alhamdulillah tidak ada pujian kepada Allah, syukur kepada Allah. Maka kitab-kitab yang seperti itu sedikit barokahnya walaupun orangnya muslim atau malah memang dia bukan bukan muslim, bukan orang Islam. Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh para ulama-ulama kita, yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita untuk dibaca. Seperti kitab yang ada sekarang ini, kitab hadis ini Al Azkar karangan Imam Nawawi itu tidak mungkin tidak ada Bismillah dan hamdalahnya. karena itu kitab mereka itu menjadi kitab yang parokah kitab yang dibaca di mana-mana kitab yang manfaatnya diambil oleh banyak daripada manusia manusia walaupun pengarangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu tapi kitabnya sampai detik ini masih masih dibaca oleh oleh hamba-hamba Allah, nah, di dalam pembukaan kitab ini, beliau, walimah nawawi mengatakan bahwa dari sekian banyak hamba Allah ini, dari sekian banyak hamba Allah, ada di antara mereka orang-orang pilihan, -orang yang mana mereka itu disadarkan oleh Allah, disadarkan bahwa... Diingatkan kembali apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini. Ketika orang-orang ini lalai dengan dunianya, dengan hartanya, dengan jabatannya, ternyata ada orang-orang yang diingatkan, disadarkan oleh Allah bahwa hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali untuk menghamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini menjadi orang-orang yang sadar. Orang-orang pilihan -orang ini menjadi orang-orang yang sadar. Dan akhirnya mereka ini ketika sadar berbuat taat, beribadah kepada Allah, meninggalkan dunia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang-orang yang mukarrab, orang-orang yang didekatkan. memiliki kedudukan yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hati mereka diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tahu apa nilai dunia ini bagaimana hakikat dari ibadah dun dunia sehingga mereka dijadikan orang-orang yang zuhud di atas dun di atas dunia Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Inna ja ma alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini zinatan laha sebagai penghias Ini yang ada di sekitar di sekitar ini bangunan-bangunan, pohon-pohon ya kemudian sawah-sawah gunung semuanya matahari awan burung-burung apa saja yang ada di atas bumi ini Allah jadikan sebagai perhiasan dunia lina ahsanu amala tujuannya supaya Allah menguji makhluk ini ayyuhum ahsanu amala siapa di antara mereka yang paling baik amalnya wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza di ayat yang lain wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha dan apa saja yang kami berikan kepada kalian kata Allah Fahmataul hayat dunia itu hanyalah kesenangan kesenangan dunia, wazina dan perhiasan perhiasan dun dunia. Wa ma'in dillahi khairun wa ab wa abqo. dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik wa abko dan lebih kekal. Ada nah, dari ayat-ayat yang terdapat di Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa ya dunia ini ya yes ini ini gini ini sudah ya, dari dulu mulai Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ya dunia seperti ini pohon-pohonnya ya pancet kewan-kewannya ya bodoh gunungnya ya bodoh semuanya sama tidak ada bedanya Cuman inti daripada diadakan ini, ya buat telok-telokan itu sudah lihat-lihatan, telok sing ijo-ijo, melihat gunung, melihat ini, melihat itu, nang Surabaya misalnya, nang kebun binatang, bayar. Itu kan perhiasan dunia. Tapi kita hidup di atas dunia ini diadakan, diwujudkan oleh Allah bukan untuk itu, untuk telok gunung, untuk. Bukan melihat yang hijau-hijau, bukan ke kebun binatang, bukan. Tapi kehidupan inti adalah kehidupan akhir, akhirat. Karena itu Allah menyatakan wama indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Dunia ini tidak sebanding, sebanding dengan kehidupan akhirat. Karena itu mereka orang-orang pilihan itu paham. Oh, berarti urip di dunia itu bukan untuk pemandangan, bukan itu untuk melaku-melaku, bukan untuk mencari keselamatan akhir, akhirat kebahagiaan akhirat. Akhirnya yaitu tadi taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun khairu wa abqa tapi kebanyakan manusia ini lebih mengutamakan kehidupan dunia sing mikir akhirat didi sing ngurusi dunya akeh okay. ndak enom ndak tuwa mulai nom sampai tuong ngurusi tun Dak dan tnt cari ini wis cukup wis mandek abi abi mandek wis maling ini mandek wis lagi like kita di omai oh like kita di wis dak ngurusi tunyo masjid maulid majelis ilmu omai oh mari tetep dolek tunyo ternyata oh lagi like wis misalnya ini panen sawah ini, terakhir ini wis, wis tak ngurusi wis tak pasaran sampai anakku ternyata masih ngurusi balduk manusia ini banyak yang lebih mengutamakan kehidupan dunia wal akhiratu khairu wa padahal kehidupan akhirat itu lebih baik tidak bisa dibandingkan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dun dunia dan lebih kekal kehidupan akhirat, kalau di dunia ini sebentar. Sing suki di lu, sing dui jabatan di lu, sing seneng yo di lu, sebentar. Kapan jadi anak, kapan sekolah, eh, kapan kerja kapan kawin, kapan duwe anak, kapan nyekolano anak, ngaji no anak. Kemudian punya cucu dua Putu Setelah itu apa? Ya lak like nututi Putu ini kawin Ya Alhamdulillah ya Mantu Putu Lak like, ndak ya wis Hah? Ya ada ada yang ditunggu lagi Ya meninggal sudah jadi lah like, eling-eling bian, ya kayak wingi sih. Ya. Eling bian mondo, eling dulu sekolah. Eling dulu kerja masih nom nomi ya. Saya kira putih kabe rambut Anak gede, gede. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau mau kekal itu ya hidup kehidupan akhir, kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini sebentar. Karena itu yang sebentar ini diisi dengan ketaat, ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Izhad fit dunya Pesannya Nabi Yang zuhud di atas dunia Zuhud di atas dunia Yuhibbukallah Maka Allah akan mencintai kamu Sopo zuhud di atas dunia Dicintai Allah Dicintai Allah Wazhad fima fi aidinnas Zuhudlah kamu daripada apa yang dimiliki manusia yuhib bukan nas maka manusia yang ada ini akan cinta kepada kamu kalau pengen dapat cinta Allah resepnya zuhud dari dun, dunia ojo tamak ambil dun, zuhud di atas dunia dicintai Allah kalau kepingin dicintai manusia, jangan ngambil minta berharap daripada hartanya manusia. Manusia seneng ngomong nasi sampai, tapi saat jauh, nanti marani utang, misalnya, yuk tolong, nah, ini repot tuh. Ya, sampean teko teko mana meni teko mana uh, mau ngiki mana HP lapo mana lagi wingi utang Mari ini apa lagi jauh gulo mari ini ya tak tite ini penulan jaluk gulo Dak diplonjoi dah ambil pucu, ini nah ini akhirnya apa orang-orang tidak -orang seneng sama kita kenapa ya hartanya di diganggu lah kepengin disenengi ambek menungso, jangan diganggu hartanya. Delok sapa? Pak Selamat, Pak. Oh iya iya kawan mlebu. Lho, seneng. Kenapa? Ndak tahu jauh, ndak tahu utang. Ya. Yeah. Ndak tahu njuk tulung iki, njuk tulung iki wong iki enak iki. Ya, yeah. ndak pernah ngerepoti. Nggih nggih, monggo. Pinara. Lah biasa utang iki, wah ora ono. Eh, yeah bapak tidak ono. Tidak ditakut sepeda kok ono, numpak bis ya. itu tadi karena hartanya digang, diganggu. Kalau kepingin dicintai manusia, jangan diganggu harta hartanya. Kalau mau dicintai Allah, zuhud di atas dun, dunia. Jangan jadi orang yang tamak di atas dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka annaka gharib." Hidup di atas dunia ini jadilah seperti orang yang gharib. Gharib itu asing. Asing itu apa ya? Kayak sampean dibuang nang negara ado ngono ya. Wong rejoso ditumpakno pesawat, mari ngono didukno ndek di. Oh, di Jepang kan? Ya, hari nah, ini udah tinggal wis. Urip di Jep, Jepang. Sing urip pong rejo, rejo. Kira-kira ya apa urip? Ya toleh-toleh tola toleh Ya, belok kanan tak kenal, kiri tak kenal. Delok jalan tulisan ini jalan mengarap ikunang di daru. Memburi ya dak Kayak pasuruan ini kan jalan Ahmad Yani kan begitu ya. Di kono jalan Yukuhama misalnya. Iki apa? gimana? Mo Moco eh, dak iso. Apa ngejak uang ngomong ya nak ngerti bahasa eh. Mangan ya dak cocok panganan ini. Biasa pecel. Ya, eh, tiga i iwak men, mentah misalnya iwak laut. Alhasil orang ini hidup di negeri yang asing. Ya kira-kira kerasan apa ndak? Hah? Kerasa apa mbeten? Mbeten pasti. Kepengin mau? Mulai balik nara so, Kata Nabi kalau hidup di atas dunia itu hiduplah seperti orang asing. Artinya ojo oh, kerasan di dunia. Jangan kerasan di dun di dunia ya. enak ya. Isuk kopi, gedang goreng, mari ngunur atau awan didik pecel ambil pendol, tambahi kopi, tambahi teh, ya, delok TV, delok HP, lunggu ambil anak bucu, cerita cerita, kerasan, ya, ya Allah, cocok dipatahin ya, ya Allah, misalnya. Kayak ono umur kayak Nabi Allah nu, Nabi Allah nu. <laughs> Wong rejoso jauh umur sangat saya. Eh? Saya Lek wis kerasa di dunia, akhirnya apa? Ya itu tadi. Mau beramal dia mah malas wis. Engko ae wis. Ya seakan-akan hidupnya lah lama panjang umur. Wis engko ae. Saiki sik enom. Engko lek tuwa baru nang masjid pikirannya karena kerasan di dunia ya pikirnya di dunia, dunia berarti ya apa cara nih renovasi oma ya apa ganti sepeda motor bagaimana caranya tuku mobil kan begitu kenapa kerasan di dunia kata nabi hidup di dunia ini hiduplah seperti orang yang ah asing orang asing itu tidak kerasa sedang metu metuis Sumpah sing ngono musibah iki sing lara sing kepaten sing ruwet ambek ini masalah sama itu eh, yeah. ribut ambek tonggo macam-macam wis ketemu wong macam-macam ingin kembali ke negerinya mana negeri kita semua ini ya akhirat sana itu asal muasalnya kita ini di di sana tapi ya mulai ini itu lebih surga maksudnya ya yeah. Kemudian tercatat sebagai penghuni surga. Au abiri sabilin hidup di dunia kalau tidak seperti orang asing ya seperti orang yang lewat orang yang le lewat saja dari kehidupan di perut ibu di rahim rahimnya perempuan menuju kehidupan akhirat iku ana jembatan jembatan itu Berarti dunyo itu dilewati do. Ojo mandek, ojo nginep di kuno. Jangan bermalam di situ. Wis lewat ono untuk mencapai tujuh Tujuan, tujuan kita itu ke akhirat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Teko Oh, saya dari Surabaya. Teko Surabaya. Kapan ndi? Kapan Bangkalan. Berarti lewat jembatan 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 Surama Suramadu Surabaya ini wetenge ibu perutnya ibu Bangkalan itu akhirat Duh, berarti Bangkalan itu akhirat ya dunia <tunnya> ini seperti Suramadu tadi itu kira-kira kalau ada orang dari Surabaya ke Bangkalan apa yang dibutuhkan untuk sampai ke Bangkalan ya ada kendaraan Nek kendaraan yang melaku Butuh apa? Ya dari Surabaya ya nggawa sak perlu nitok. Perlu apa? Perlu banyu ngombe misalnya. Perlu pakaian untuk menutup badannya. Perlu kendaraan berangkat, wis. Yes. Berarti dia ngambil ya untuk perjalanan ini untuk nyampe ke sesuatu yang sedikit dari pada ya. kita ke akhirat ini oh my telu mobil limo sepeda motor 10 misalnya ya. uangnya sekian ratus juta sekian miliar jadi kita pernah di kita akhirat ya lo akhirat Buat apa banyak-banyak? Seperlunya saja. Kami nang bangkalan, gowo tendo, gowo kasur, go bantal, guling, ya, yeah, rice cooker, menggesek yeah. bawa ini bawa itu gowo kape. Mari ngono, mandek dek surama, suramadu. Le ini kan duduk lewati jembatan ni, nginep ini, kerasan berarti itulah manusia dunia ini cuma dilewati do ada apa beli rumah sekian sekian ratus juta sekian miliar tidak perlu itu bekalnya itu adalah ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke akhirat dunianya secukup secukupnya ala kulli hal maka orang-orang pilihan Allah itu memang dipahamkan sama Allah bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat tujuan mereka adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fashhadu fi marzatih. maka ketika mereka mendapatkan ilmu pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala maka mereka berusaha berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk menggapai Ridho Allah Subhanahu wa taala fajtahadu fi mardati ijtihad itu jadi segala yang dia punyai itu digunakan untuk menggapai Ridho Allah. Allah memang mulai umur kesehatan nikmat-nikmat yang ada di dalam tubuhnya mata, telinga, lisan, tangan, kaki semuanya, tenaganya, pikirannya ya diarahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Semua usahanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka sampai kepada tujuan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh Al-Imamul Haddad wajahid tusyahid wa bil huda. Dan berusahalah dengan sungguh-sungguh, sing -sungguh, kuat, sing getol. Maka kamu akan menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh manusia secara umum wa gnamil wa'da dan ingatlah ambillah janji Allah Subhanahu wa taala bil huda karena Allah berjanji akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hudan nasuhu fil ankabuti bi ayati ya hidayah dari Allah yang terdapat di dalam surat al ankabut dan itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan bagi dia. Ya, kalau sudah usaha nanti Allah yang ngasih jalannya. Jalan ke mana? Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk mendapatkan ridha Allah itu butuh usaha, butuh bukti, bukan hanya omong, omongan. Eh, ya, buktinya ya taatnya kita kepada Allah Subhanahu, wa Ta'ala. Usahanya kita di dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu, wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu, wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan mendapatkan taufik, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dicatat sebagai al-akhir orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat sebagai al mukarrabin orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki diberikan rezeki di yang halal dan mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala jika datang dunia kepada kita mudah-mudahan dunia itu ada di tangan bukan di ha bukan di hati kita dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal-hal yang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.